Tapi bangsa Indonesia sudah akan melihat kelebihan kita adalah bahwa walaupun kita sering atau bisa bersaing dan berdekat-dekat, di ujungnya kita cinta. Ya, kita sudah bersepakat untuk terus mengajak dan membuka diri sebanyak-banyak partai yang bersama. Sudah ada yang pendekatan tidak? Terus kita belum bisa buka siapa, tapi terus kita lakukan pendekatan. Kalau pembahasan dengan Pak Prabowo, apalagi nih yang perlu dipertegas? Yang sekarang yang paling konsentrasi adalah memperluas dukungan, terutama masyarakat, memperkuat barisan, kemudian menambah jumlah partai. Berapa yang digabungkan sama Pak Prabowo, Gus? Nanti akan pada akhirnya ke sana. Gus, kapan nih Gus diklarasikan presiden? Masih lama, Pilpres masih lama. Kalau untuk kursinya Gus, terkait dengan ini, capres dan cawapresnya? Ya sudah pastilah, nanti kita akan kasih tahu pastinya. Kalau dari PKB sendiri gimana Gus? PKB sudah jelas, muktamar PKB kan memutuskan saya. Tetap ketua atau tetap capres atau nanti pada akhirnya kita lihat. Yang jelas mandat muktamar PKB saya harus maju.